rumah an rajulan atan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya seorang lelaki telah datang bertemu nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad zahara ya min imraatihi, ya, dia telah pun menyetubuhi isteri, fawaqa alaiha, dia zihar isteri dia dan dia setubuhi isteri dia, dia dah zihar lepas tu dia setubuhi isteri dia pula. Faqala ya Rasulullah inni qad zahartu min zawjati fawaqa'tu alaiha qabla an ukaffir, aku dah menziarkan isteri ku dan aku dah menyetubuhi dia sebelum aku buat melaksanakan kafarah. Faqala wa ma hamalaka ala zalik, Nabi SAW kata apa, apakah mendorong kamu melakukannya, kenapa kamu tak selesai kafarah tu, kamu pergi roman dengan isteri kamu, apa apa yang jadi menyebabkan kamu buat macam tu? Ha, tu Nabi kata begitulah maksud dia, yarhamukallah, ya, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Bukan Nabi menyumpahnya ranah, ni akhlak Nabi tu tuan, ni akhlak Nabi SAW. Tengok Nabi kata yarhamukallah, bukan Nabi kata la'anakallah. Walaupun perbuatan lelaki ini tadi hukumnya haram sebab dia belum lagi selaksana kafarah zihar tu, dah disetubuhi isteri. Mana Nabi tanya kenapa, kenapa jadi macam ni, kenapa, apa yang menyebabkan kamu buat macam ni? Sebab Allah Ta'ala merahmatimu. Nampak? Ha, kita sebagai ustaz, sebagai da'i, ya, khususnya lah kena bersifat macam ni. Jangan tiba-tiba itulah, ya, kenapa kamu bahlul sangat buat perbuatan macam ni, bodoh sangat buat perbuatan ni. Nampak? Patutnya kita ikut akhlak Nabi, ya, kenapa kamu buat macam ni, ya, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Ha, nampak tu akhlak Nabi SAW, eh. Baik, qala qara'aitu khalkhalaha fi dawil qamar, ha, aku ternampak, kata Nabi, lelaki tu, lelaki tu menjawab, aku ternampak gelang kakinya di bawah cahaya, ya, itu maknanya tu, aku ternampak gelang kakinya di bawah cahaya, mungkin, ya, ya, lelaki ni bercakap berlapik lah depan Nabi SAW tau. Akhlak, akhlak kita pula depan Nabi, kan, kita tak sebut perkataan sahabat, lelaki ni tak sebut perkataan yang mencawut depan Nabi SAW, dia nampak buki, tak ada, Nabi yang lelaki ni kata aku nampak gelang kaki di bawah cahaya, maknanya itu adalah kinayah, yang saya faham lah kinayah, mana lelaki ni mungkin gairah melihat tubuh isteri dia, mungkin seksi sangat ke sebagainya, jadi dia tak tahan sangat, dia peromen isteri, isteri pula terima pula, mungkin suami dia ni kakar lebih kot, jadi isteri pun terima dah, kemudian dah dia jadi baru lelaki ni berfikir Allah, tu yang pergi mengadu kat Nabi tu kan, baik. Qala, maka Nabi SAW menjawab, fala tuqarribaha hatta taf'ala ma amarakallahu bih, ya, Nabi SAW bersabda, janganlah kamu mendekatinya lagi sehingga kamu melakukan perintah Allah kepada mu, maknanya sebelum melakukan zihar, sebelum melaksanakan kafarah zihar, jangan sentuh isteri kamu, jangan setubuhi dia lagi. Yang terlepas-terlepas lah, nak buat macam mana? Wajib daripada sini ulama fiqah memahami, khususnya mazhab Syafi'i kita memahami, kafarah mesti disegerakan, wajib disegerakan, kerana si suami telah menyetubuhi isteri yang dizihar tadi sebelum kafarah itu dilaksanakan. Kalau dah settle kafarah tak apa, tak ada masalah, dah jadi normal balik. Ini sebab kaedah tu nak membetul, membayar kafarah itu adalah satu cara nak membetulkan kesilapan dari perbuatan zihar tu. Jadi tak ada talak pun. Nampak itu beza Islam, membezakan antara zihar dengan talak. Wallahu a'lam. Maka akhir sekali kita sama-sama kongsikan dengan tuan-tuan perempuan 14.2.7 dalil hukum zihar secara am. Dalil hukum zihar secara am berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, an Aisyata, ya, radhiyallahu anha, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya,
anna mar'ata Aus bin Samit radhiyallahu anha. Jadi kisah ini daripada diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa isteri Aus bin Samit radhiyallahu anhu ja'at tashtaki zawjaha ila Rasulillah sallallahu alaihi ja'at tashtaki zawjaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan hal suaminya kepada Rasulullah sallam wahia taqul katanya wah ya Rasulullah wa Rasulullah akala shababi wa nathartu lahu batni masa mudaku telah berlalu si suamiku dan perutku telah melahirkan anak ramai anak untuknya hatta idza kabirat sinni wa qata'a waladi zahara minni kini setelah tua dan tak tidak beranak lagi dia menziharku kan masa muda sampai beranak-anak ramai selama sudah lari syib semua sudah lari si suami menziharkan pula isterinya tadi dah tua kan dah 50 lebih dah tak beranak lagi maka kata perempuan ni Allahumma inni ashku ilaika ya Allah sungguhnya aku mengadu perkara ini kepadamu yakni Allah SWT fama barihat hatta nazala jibrilu biha ula'il ayah belum sepun perempuan tersebut berlalu Jibril turun membawa firman Allah nah ni dia ayat pertama surah hingga empat surah Al-Mujadalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir sungguhnya Allah telah mendengar yang telah memperkenan aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu wahai Muhammad mengenai suaminya sambil ia berdoa merayu kepada Allah ini perkara yang menyusahkannya sesungguhnya sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat itu ayat pertama ayat kedua alladhina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim inna ummahatuhum in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wazura wa innallaha la'afun ghafur apa dia tuan-tuan sesungguhnya orang-orang yang orang-orang yang ziharkan isterinya dan kalangan dari kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah kerana ini isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka dan sungguhnya mereka ini dengan melakukan yang demikian memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta ini ayat yang kemudian sesudah ini ingatlah sungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun itu pandangan Allah SWT terhadap perbuatan zihar kemudian ayat ketiga walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu wa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa dhalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir apakah jalan selesaikan zihar ni Allah Ta'ala sebut dalam ayat ketiga apa dia tuan dan orang-orang yang ziharkan isterinya kemudian mereka berbalik dari apa yang mereka ucapkan ini bahawa isterinya itu haram kepadanya maka naklah ini suami itu memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua ini suami isteri bercampur dengan hukum dia yang demikian kamu diberikan pengajaran ini supaya kamu mendekati perkara yang mungkar itu ini dan ingatlah Allah maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan nah, itu dia. Kemudian ayat yang keempat فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ صَدَقَ الْعَظِيمُ kemudian sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka ini suami isteri itu bercampur akhirnya siapa yang tidak sanggup berpuasa maka hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin ditetapkan hukuman itu untuk membuktikan iman kamu kepada Allah dan Rasulnya ini dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi adat jahiliah itulah batas-batas hukum Allah dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab siksa yang tidak terperi sakitnya ini yang tertuat dan ini dalam ayat 2, 3 dan 4 ini Allah SWT menunjukkan
jalan keluar untuk menyelesaikan masalah zihar yang sebenarnya tidak Allah